Bila kita ambil alih, saya bukan bermaksud untuk menidakkan dan mengatakan bahawa semua yang dilakukan dulu itu rosak. Tidak. Ada cadangan yang baik. Ada tokoh-tokoh yang agak relatif bersih dan baik. Tetapi sistem itu rosak. Dan kerugian keterisan itu terlalu banyak. Bukan saja satu MDB, one MDB. Banyak. Tetapi orang tanya, mengapa dulu tidak didakwa? Dan mengapa sekarang didakwa? Saya bila diberi mandat, beri arahan. Bukan untuk dakwa sesiapa. Saya kata SPRM, Peguam Negara, Badan Kehakiman harus kembali bebas sebagai institusi yang ada integriti. Jangan melindungi perasuah kerana negara kita sudah rusak. Rakyat sepatutnya dapat mempembelaan dan negara boleh dipacu lebih hebat. Tetapi kerana penyakit ini yang menjadi sistem, sistemik, menyebabkan semua jadi rusak. Kadang-kadang dalam renungan bincang dengan badan-badan penguasaan yang saya sebutkan, saya tidak tahu kemana, dari mana nak dimulakan. Min huna nabda, dari mana nak dimulakan? From where do we begin? Jadi dalam setiap file ada masalah. Sebab itu kita dengar tadi timbalan presiden dan sebelum itu Susah Agung menyebut, kadang-kadang kita rasa bingung. Mengapa hal ini tidak boleh didukung oleh orang-orang yang betul-betul bersemangat Islam atau bersemangat Melayu atau cintakan negara? Mengapa harus dipertikai? Searahan saya tetap sampai sekarang. SPRM mesti tegas bertindak kepada sesiapa sahaja yang dihadapati peroleh kekayaan cara rasuah. Dan saya ucap terima kasih kerana ketegasan mereka. Ada yang menyoal, mengapa tidak dulu? Kerana dulu ketuanya tidak pernah memberi arahan begitu rupa. Ketua sekarang mengarahkan badan-badan ini bertindak secara bebas, berani dan telus. Siapa saja yang sakau, tangkap dan penjarakan. Dan usaha pendakwaan itu Peguam Negara. Saya tidak tahu apakah kes kuat untuk didakwa. Dan pemenjaraan itu tugas Badan Kehakiman. Saya tidak tahu apa keputusan hakim. Tetapi saya tidak melindungi. Mengapa ketua Parti Islam boleh pertahankan pengkhianatan, kezaliman? Zalim apa? Kamu tahu ke apa kes ini? Kamu baca ke pertuduhan dia? Kamu nak pertahankan ke orang atau parti yang ambil 200 juta, 300 juta daripada syarikat-syarikat ataupun keputusan kerajaan dan habuan itu dipindah kepada parti? Itu pun nak dipertahankan. Islam apa begini? Saya enggak mengerti. Bagaimana boleh kita katakan kita itu pertahankan idealisme? Kemudian ataupun semangat Melayu tulen, orang jelas-jelas masuk satu syarikat yang diberikan apa-apa peluang dan kontrak atau kemudahan oleh kerajaan, kan beri. Sebab tu tadi dalam peringkat awal saya jelaskan, bezakan dengan pendirian kita. Kita kata kamu dah dapat habuan, tolonglah pesawah. Kamu dapat habuan, tolonglah rakyat. Itu pendirian kita. Tetapi seperti yang diungkap oleh rakan-rakan tadi, dia tidak mudah. Kerana orang turun ke bawah yang dia cakap zalim, khianat. Zalim apa? Mengapa zalim bila kita tangkap? Maknanya dalam perjuangan parti mereka dibolehkan orang yang dapat kontrak serah 100 juta kepada parti. Itu yang kita tahu. Saya nak jawab, kamu sebutlah, kamu bicaralah sebanyak mungkin pun, gunalah ayat Quran atau hadis sebanyak mungkin, kita tidak akan digugat untuk bertindak tegas dan keras terhadap perasuah-perasuah ini. Ya. Kerana bagi saya ini dia. Ada orang kata Anwar ni tak ada zikir lain, rasuah, rasuah, rasuah. Ya. Kerana kalau kita tak bersihkan seluruh perjuangan kita,
is good governance. Tata kelola yang baik. Kalau tidak kita bersihkan, sudah percaya, kita boleh bagi projek tambahan 1 bilion untuk sekolah, dibaiki sekolah ta'im. Tapi kalau tak bersihkan proses, bocornya banyak, tirisnya banyak. Kita boleh berikan 15 bilion untuk tempatan banjir, tapi kita tidak tahu apakah 13 bilion dibelanjakan atau 14. Kita berikan subsidi 10 bilion kepada rakyat miskin. Itu pun bocor. Sebab itu baru-baru ini di parlimen, saya sebut tentang ketirisan. Saya ada jawab kepada speaker, bagaimana saya dapat angka 10 bilion itu. Sudah bayangkan. Dan ini sepatutnya seluruh jentera orang yang konon dia bercakap soal rakyat, soal Malaysia, soal parti politik, soal Melayu, soal Islam, sepatutnya tanpa kira parti bangkit. Oh, dia kata kita pilih kasih. Baik, tanya. Kalau ada mana-mana menteri baru ini yang dianggap sebagai rasuah, saya tidak akan lindungi. Mereka tahu pendirian saya. Kalau ada ahli-ahli yang berhormat negeri atau pusat didapati terlibat dalam rasuah, jangan cari saya. Bukan kerja saya untuk melindungi perasuah, termasuk dari keadilan sendiri. Tetapi tidak adil untuk dikatakan kita pilih kasih. Orang ini terlindung kerana masa itu dia ada kuasa. Dia dilindungi. Semasa dia ada kuasa, dilindungi. Ramai orang tahu, kes bukan baru. Inilah masalahnya kita. Kita kadang-kadang cakap soal agama, tapi soal urusan negara tak tahu sama sekali. Kalau kita baca kes-kes yang berlaku, banyak. Sebab itu saya tegaskan, hal yang pertama ialah hal tata kelola. Saudara percayalah, saudara bangkit dulu, terus ke jalan, dipukul. Sebab apa? Saudara kata, suara rakyat, suara keramat, tegakkan keadilan, bantah kezaliman. Hukum, negara ini negara hukum. Dan inilah sebab kita bangun menentang keburukan. Sekarang kita ada kuasa, maka amanah itu saya nak laksanakan walaupun saya tahu tidak mudah. Kerana yang kita lawan itu setengahnya bilioner. Setengahnya title dia tertinggi, tinggi daripada title saya. Tan Sri tuntun. Tapi kalau saya rasa takut, apa alasan, apa wibawa saya sebagai ketua untuk bertindak kepada orang, seorang polis saja yang mengambil RM500, dan kita biar orang yang ambil RM500 juta. Saya tak minta, seperti mana saya sebut, saya tidak minta mereka terima kasih. Tapi yang terus celah, cerca tiap-tiap hari, kita ini zalim dan khianat. Zalim apa begini? Saudara, kalau sudah tanya apa dia yang kebanggaan saya, alhamdulillah, tentang kerajaan perpaduan. Kita pantau kerja dan kontrak kerajaan, kementerian-kementerian dan menteri-menteri, dan pastikan semuanya ikut proses tender yang bersih, dan kita pastikan tidak ada yang rompak kekayaan daripada tender ini. Sudah boleh sudah bayangkan pegawai ini dalam kerajaan terdahulu. Bagi saya ini yang alhamdulillah suatu kerajaan terbaik. Nak pastikan ya, dana itu tidak boleh dicuri dan diambil komisen. Apa yang mereka bawa? Oh, ini satu khianat, tuduhan palsu. Sudah, saya tak sanggup buat khianat. Saya tak sanggup fitnah orang. Karena saya lalui getir yang sangat sukar, dan saya mau di umur ini dengan kepayahan yang berlaku dulu itu sebagai pengingatan dan pengajaran untuk pastikan tidak ada kezaliman terhadap sesiapa, termasuk tokoh-tokoh parti pembangkang. Tapi jangan cari alasan dan guna alasan
seolah-olah pimpinan parti pembangkang itu tidak boleh didakwa. Kerana apa yang disiasat itu mengejutkan. Itu urusan di mahkamah nanti. Tetapi yang mula saya buka itu bukan dari SPRM, dari file-file Kementerian Keuangan. Berapa kontrak lain yang besar-besar yang dibuat cara pencelaru, yang tidak ikut peraturan. Itu bab pertama, saudara. Jadi saya haraplah, tadi Saifuddin bercakap panjang tentang PAS pengalaman lalu, saya tidak masuk jadi ketua di depan orang-orang keadilan. Saya tidak mahu politik permusuhan termasuk dengan PAS. Karena pengalaman kita dalam sejarah PAS itu ada jasa dia. Dan pernah menjadi dalam PAS satu pasukan dengan kita. Nah, pimpinannya lain tentunya. Naratifnya juga lain. Yang kalau saya dengar pimpinan dulu soal rasuah, soal penyelewengan itu tegas. Tetapi cara mereka serang itu luar daripada batasan etika dan akhlak. Saya tidak bermaksud untuk memanjangkan perkara ini, memadai setakat ini. Tetapi bila kita jawab, oh kita ini menentang Islam. Bila kita jawab, kita menyerang ulama. Saudara, seorang ustaz atau kononnya dikatakan tok guru buat kenyataan atau tuduhan palsu, kita jawab. Apakah itu menentang ulama? Kita menentang kesilapan dia. Bukan menentang seorang alim. Tetapi itulah naratif sehingga orang takut nak beri teguran. Kita tidak harus terperangkap dengan hal yang sedemikian.